salli Muhammad ya Rabbi salli sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi ajma'in walhamdulillahi rabbil kalamum qadimul la yumallu sama'u تنزه عن وفي ليوانياتي به أستفي من كل داء ونور ذليل لقلبي عند جهلي وحيراتي فيا ربي متعني بسر حروفي ونور به سمعي وقلبي ومقلاتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توباتي وأصحابي كرام أئمة Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Yas'aluhu man fis samawati wal ardh. Kulla yawmin huwa fi sya' fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban sanafrughu lakum ayyuhas saqalan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ya ma'sharal jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min a'taris samawati min a'taris samawati wal ardi famfudu la tamfuduna illa bisultan sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yursalu alaykum ashwadun
Garis bawahi bahwa kita ini hidup
karena sedang dihidupi oleh Zat yang Maha Hidup. Kalau itu diambil, habis semua. Ar-Rahman ayat 26. Kullu man 'alaiha fan. Setiap yang ada pada manusia, fan, fana, akan binasa. Yang kekal apa? Wa yabqa wajhu rabbika. Dan yang kekal adalah wajah Tuhanmu, wahai Muhammad, Dzul Jalali wal Ikram, yang memiliki kelanggengan dan kemuliaan. Jadi Allah itu Maha Langgeng dan juga Maha Mulia. Maha Langgeng dan juga Maha Mulia. Mulyo lan langgeng. Kalau bahasa Jawanya gitu. Mulyo lan langgeng. Ireng rupane sifati ijo mulyo lan langgeng. Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ditanya lagi. Ini luar biasa nikmat ini. Semua kita nantinya yang punya jasad ini akan binasa jasad kita. Semua yang punya wajah ganteng akan binasa kegandengannya itu, kecuali satu yang bakok, yang kekal adalah wajah Allah yang Maha Langgeng dan Maha Mulia. Mulya lan langgeng. Yas'aluhu, meminta semua kepadanya, kepada Allah itu. Siapa? Man fis samawati wal ardh. Apa yang ada di langit dan di bumi, semua bermohon kepada Allah. Yang ada di langit dan juga yang ada di bumi. Kulla yaumin, dan setiap harinya, setiap saat, huwa fi sa'nin. Allah itu sibuk. Sibuk. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi kalau ada yang bertanya tentang Allah, katakan wahai Muhammad bahwa Allah itu dekat. Siapa yang bermohon kepadanya pasti dikabulkan karena dekatnya itu, dekat Allah itu. Cuma kita yang selalu menjauh. Dekat Allah itu, bahkan di ayat lain mengatakan bahwa wa nahnu nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sesungguhnya kami lebih dekat kepada manusia itu, kepada makhluknya itu, daripada urat lehernya, urat nadinya. Jadi Allah itu sangat dekat. Makanya Allah itu sibuk memikirkan orang yang berzikir kepadanya. Kalau ada orang ingat kepada Allah, Allah juga ingat kepadanya. Fadhkuruni azkurkum, maka ingatlah kepadaku.
maka Allah akan ingat kepada kita. Wadhkuruni adzkurkum. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ingat pun, hidup pun, kalau kita tidak ingat itu bukan hidup namanya. Jadi kalau di Jawa itu ilmu yang diajarkan oleh Sunan Kalijaga itu mengatakan bahwa kalau kita ingat kepada Allah berarti kita itu hidup. Sir imut sejatine urip. Jadi sir imut sejatine urip. Jadi kalau kita imut, kalau kita ingat kepada Allah, itu yang dikatakan hidup yang sejati, yang sesungguhnya. Jadi kalau kita ingat kepada Allah, selalu zikir kepada Allah, indallah kita itu hidup. Namun kalau kita sering melupakan Allah, di sisi Allah kita itu mati seperti bangkai yang berjalan. Sanafruhu lakum, perhatian kami kepada kalian, kata Allah. Jadi Allah memperhatikan kita. Ayyuhas tsaqalan, wahai makhluk dua, antara jin dan manusia. Jadi memang spesial ya, jin dan manusia itu memang spesial. Allah juga enggak akan membuat jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ditanyakan lagi hidupnya sampean itu. Hidup, mumpung kita hidup, mumpung kita masih diberi hidup, mumpung kita masih disambungi hidup oleh Zat yang Maha Hidup, pergunakan waktu kita sebaik-baiknya untuk mengabdi kepada Allah. Ya ma'sarul jinni wal ins, wahai masyarakat jin dan masyarakat manusia, inistatotum antamfudu min aktoris samawati wal ard, famfudu. Jadi kalau kalian sanggup, wahai jin dan manusia, kalau kalian sanggup, min aktoris samawati wal ard, arungilah langit dan bumi ini, genggamlah langit dan bumi ini, arungi, lompati, kuasai langit dan bumi ini, famfudu, kalau kalian sanggup, la tamfudu, maka kalian tidak akan sanggup, illa bisultan, kecuali bersama dengan Allah, kecuali diberi kekuatan oleh Allah. Jadi kita enggak akan sanggup mengarungi langit dan bumi ini kecuali kita diberi kekuatan oleh Allah, dibarengi oleh Allah. Hakikatnya kita selalu bersama Allah, kemanapun kita selalu bersama Allah, karena kita masih hidup. Kalau kita masih hidup, yang pasti kita masih dihidupi oleh Zat yang Maha Hidup. Kalau kita sudah enggak dihidupi, fan, kullu man 'alaiha fan, akan binasa kita, enggak ada, rusak. Semua akan rusak. Wa yabqa wajhu rabbik, kecuali wajah Allah yang enggak akan rusak. Dzul jalali wal ikram, yang Maha Langgeng dan Maha Mulia. Diingat-ingat itu. Di awal kemarin sudah dijelaskan
yang berkaitan dengan surat Al-Alaf. Alladzi 'allama bil qalam. Kolamnya itu diingat-ingat. Ini sebetulnya kalau dijelaskan ada nanti tentang kolam itu. Waliman khofa maqama rabbih jannatan. Waliman khofa. Dan siapa yang takut atau bisa menempati ini. Khofa maqama rabbih jannatan. Maqamnya Allah itu jannatan, di surga di surga dua. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kolam tadi. Jadi orang kalau bahagia itu kelihatan dari jenatan, kelihatan dari tampak dari bola matanya. Kalau orang lagi bahagia, kebahagiaannya itu memancar bersinar di jenatan, di surganya, di surga dua itu kelihatan tampaknya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Pokoknya kita itu disuruh bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Nikmat yang terbesar yang sering manusia itu lupakan adalah nikmat kehidupan ini. Kalau kita tidak hidup, tidak akan kita merasakan nikmatnya keimanan. Nikmatnya yang lain-lain tidak akan kita rasakan. Yang sering kita lupakan adalah bahwa kita ini sedang hidup. Kita ini hidup karena sedang dihidupi oleh Zat yang maha hidup. Itu yang sering kita lupakan. Makanya nikmat-nikmat apapun yang kita rasakan, yang kita miliki, yang diberikan oleh Allah, kita rasakan, kita nikmati, kadang kita kurang bersyukur. Dikasih sehat malah digunakan ke hal-hal yang mubatir, bahkan ke maksiat. Itu harus diingat-ingatnya. Mumpung kita masih dihidupi oleh Zat yang maha hidup, kita harus pergunakan kehidupan kita ini dengan sebaik-baiknya. Cari hakikat kebahagiaan itu di mana. Bahagia itu ya dekat. Kalau kita pingin bahagia, pingin hidup tenang, kuncinya satu. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Tidak ada lagi. Hanya dengan mengingat Allah, maka hati kita akan menjadi tenang, menjadi damai, menjadi sejahtera. Kalau kita sudah damai, tenang, sejahtera, berarti kita itu bersyukur, berarti kita itu sedang bahagia. Syaratnya supaya kita selalu bahagia, perbanyaklah kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita diberi kekuatan, digolongkan oleh Allah terhadap hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Allahumma rahamna Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma limna minhuma jahilna warzuq tilawatahu ana al-laili wa atrafa.
alamin.